enak lu, gua kerjain kan lu. Gua kerjain kan lu. Iya. Kejam lah gua, kejam lah, pengen terabis guys. Bro. Dia lagi mandi guys, oke? Bro. Yo bro, mager, ketemu lagi sama gue Tante Ismi, yang alay dan apaan lu, gue getok juga tuh pening kayak begitu bro. Apa banget dah, gue gak seneng gue pening kayak gitu mah, pening kayak gue nih, kayak gini, lihat nih. Halo sama aku semua, wah, ketemu lagi bersama gue Adam. What the fuck? Berhubung ini masih pagi, gue sengaja bangun pagi-pagi begini. Soalnya gue ada rencana dari semalam, gue udah pikirin. Biasanya gue gak bangun jam segini guys. Gue pasang 4 alarm, gila. Saking mau bangun paginya, saking mau ngerjain nih bocah nih satu nih. Lu rasain nih kerjaan gue, kerjain sekarang. Jadi sekarang masih tidur. Dia belagu banget guys, mentang-mentang halangan. Bangunnya agak siangan guys. Jadi gue mau ngerjain Tante Ismi. Ngerjain apa Bang Adam? Ngerjain ngumpetin HP-nya Tante Ismi sesuai request dari kalian ya guys ya. Dia punya 2 HP. Ada satu HP yang kesayangannya dia, ada satu lagi yang baru beli. Nanti gue juga umpetin dah. Enggak ketawanya dia, pokoknya umpetinnya ke tempat yang enggak masuk akal gitu. Enggak kayak di lemari, dalam baju, dalam tong kosong, dalam apa lagi udah pokoknya dalam pokoknya oke guys. Jadi sebelum mulai video ini, kita yuk subscribe, yuk kita bantu 1 juta subscriber sebelum bulan Desember 2020. Oke guys, so bro, so guys, so to, so my, so sis, so yuk guys, kita langsung bro langsung ke izin ke mama papa dulu yuk, takut gue diomelin. Pak, ada minta izin kerjain Tante Ismi boleh situ? Oke, udah dapat izin guys, kita sekarang kita laksanakan aja. Dia masih tidur guys, kacau. Emang ada tidur, badannya ditidurin boneka sebenarnya. Ayo langsung kita bawa kabur aja guys ya. Gue mau ngumpetin di sini aja kali ya. Nih di box sepatu. Gimana guys ya? Gue kasih upil dulu. Guys, dia nggak bakal tahu kalau HP-nya ditaruh di situ. Di situ taruhnya. Beda guys, kita gue mau naruh ini dulu nih kamera. Two hours later. Bujung kan. Udah jam 10, guys. Gila, udah mau jam 10 nih. Woi, kelihatan dong. Tuh. Coba bangunin apa enggak? Guys, buat kalian guys. Ini kebo banget bocahnya, mentang-mentang halangan. Udah jam 10, guys. Gila, guys. Lama-lama juga, udah jam 10 siang. Ini bayangan, gue tidur. Bangun-bangun, gila, parah, bro. Ini bocah kagak itu-ituan. Bangun-bangunan, gila. Lalu gue keluar lagi lah, tunggu dia bangun dulu ya. Oke, bye. One hour later. Thank you.
Dan lihat HP. Lihat HP gua enggak? Hah? Apaan? Tadi HP gua enggak? Enggak tahu orang gua tadi main gitar di itu lah tengah. Ngapain nanya ke gua? Papa mana sama mama? So guys, si Ismi lagi ke toilet guys, lagi kencing. Dia belum nyadar kalau apa yang gue bikin guys ya. Tungguin aja, tungguin ya. Jika. Main juga semalam. Kagak orang gue tadi sono. Lu ingat-ingat naruhnya di mana? Di cas gue selalu kalau belum tidur mah pasti sebelum tidur di cas dulu. Kan ingat-ingat dulu di mana gitu maksudnya. A few moments later. So guys, jadi ini udah jam 3 sore dan HP-nya masih belum ketemu juga. Dia tadi gue suruh mandi, malah apa? Ngerengek-ngerengek kayak anak bocah. Dia ngerengek-ngerengek minta HP-nya mana, HP-nya mana, HP-nya mana, sampai mau nangis tuh bocah gila. Wah, enak lu, gue kerjain kan lu. Gue kerjain kan lu. Iya. Kejam lah, gue pengen terhabis guys. Bro. Dia lagi mandi guys, dia lagi mandi, oke? Bro, stay tune terus bro, jangan di skip-skip. Lu ngapain belayutan, ngebunuh diri lu. Lu ngapain belayutan, ngebunuh diri lu. Ya cariin dulu, jangan kayak gitu. Lu lupa naro kali di mana? Tahu lu di itu plafon, tong sampah. Di plastik bawang kali. Coba lihat di plastik bawang noh, lu kan suka mainin bawang kalau malam-malam. So guys, jadi sekarang ini udah jalan ke malam guys. Udah 24 jam ini kita. Udah jam setengah 7 guys. Sip aja di kamar Ismi ya, ngintip-ngintip. Gimana reaksi dia? Langsung masuk. Lu nyari HP lu ya. Gimana pasti lu yang penting ya. Lu nyari HP kan? Yang mana? Dua-dua aja, 6S. Abang HP itu nanti lagi. Ah, lu nyari-nyari lu bete kan 24 jam. Udah seharian nih. Hah? Mau upload endorse. HP lu gua umpetin di karung sepatu di deket jendela. Ambil. Jahat banget sih lu mah. Lu tuh banyak kerjaan. Rasain lu. Ini? Iya. Ini. Sini, dah sini. Ambil, HP lu. Sampai obat nggak di-cas loh. Ada upilnya, syukurin. Tadi gua kasih upil. Tangan gua upil di semuanya. Banyak. Kena upil. Mampus. Emang enak lo kerjain. Lobet, upil apa ini? Jorok. Upil kok lobet? Oh, ada upil serius. Ih, lu mah jorok. Sampai gua lobet. Puas lu ya. Oke guys, segini aja kontennya. Jangan lupa subscribe. Thank you buat yang udah nonton. Bye.